kenapa harus ke Aqsa? Apa dia? Negeri para nabi. Masjid yang salah satu masjid yang harus kita kunjungi, ada hadisnya. Salah satu yang harus kita kunjungi masjid adalah Masjidil Aqsa. Terus banyak sejarah-sejarah yang memang umat Islam harus tahu. Jadi perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu di sana patut dikenang dengan kita datang ke sana dan kita mengetahuinya. Ibaratnya untuk para muslim, ini tanah haribat di mana kita akan dapat hujahnya, kita pernah ke Aqsa ya. Nah, insya Allah, dan juga di situ banyak sejarah-sejarah, apalagi untuk mereka yang akan meneladani para pemimpin-pemimpin yang pernah hidup di zaman para nabi sampai penerusnya Salahuddin Al-Ayyubi, semuanya bisa kita telusuri di sana. Jadi ke sana kayaknya bukan hanya tamasya, tapi juga akan berurai air mata. Insya Allah. Udah kebayang. Itulah kenapa kita mesti ikutan tur Aqsa, Jordan, Mesir.